Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Aceh, Safrida Yuliani, mengajak seluruh pengurus DWP Kabupaten dan Kota untuk mendukung pemerintah dalam penurunan angka penyebaran COVID-19. Salah satu caranya adalah dengan cara mengampanyekan pentingnya memakai masker dan menjaga protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Safrida saat melantik ketua dan pengurus DWP Kabupaten Bener Meriah, Aceh Barat Daya dan Simelu yang dilakukan secara daring dari kantor DWP Aceh, Banda Aceh, Selasa 1 September 2020. Dharma Wanita harus mampu menjadi duta yang mampu memberi model perubahan perilaku masyarakat selama masa pandemi COVID-19, kata Safrida. Safrida mengatakan, seluruh pengurus DWP juga harus mendukung dan menyukseskan program gerakan bersama pakai masker atau gebrak masker yang di-launching Presiden 17 Agustus lalu. Safrida juga mengimbau ketua dan pengurus DWP Kabupaten Kota agar bekerja sama dengan tim penggerak PKK di daerahnya untuk melakukan kegiatan yang sama, yaitu mengampanyekan pemakaian masker setiap keluar rumah dan mengajak masyarakat dan ASN di lingkungannya untuk mematuhi protokol kesehatan. Dalam kesempatan itu, Safrida juga meminta seluruh pengurus DWP Kabupaten dan Kota untuk menyukseskan Gebrak Masker Aceh yang akan digelar pemerintah Aceh pada 4 September mendatang di seluruh masjid, kampung, dan menasah di Aceh.